dudukan plat nomor kendaraan motor di undertail ya, di undertail. Jadi saya beli ini ya, tapi saya modifikasi. Sebetulnya ini nggak bolak-balik seperti ini ya, ini searah sebetulnya sama ini ya. Tapi saya kasih berlawanan, jadinya gemuk seperti ini. Terus di sini ada sih sebetulnya dari tokonya ini sekian kalau nggak salah, ini ada sekitar berapa senti gitu. Cuma menghadapnya ini, ini kurang, jadi di undertail itu terlalu rendah begini. Terlalu rendah, jadinya saya bikin ini ya, modifikasi ini apa ini, briket ya, briket yang tebal ini saya modifikasi, saya potong, saya las di sini bagian sini di las. Untuk lebih jelasnya pemasangan ini saya coba ya, ayo kita coba. Oh iya, sebelumnya persiapkan dulu karet ya, karena ini bahan fiber, jadi harus kita kasih ring karet atau pelapis karet biar itu melekatnya kuat. Kalau terjadi goyangan itu nggak bermasalah ya. Oke, ya skru ini uji berapa ya? 12 kalau nggak salah. Oke, kita coba ya. Nah, jadinya nanti seperti ini, bro. Ya. Nah, bro. Seperti ini, bro. Nah, juga terlebih dahulu kita cat dulu karena gol apa saja lah boleh. Oke, karena sisa lasan ini kayak gosong gitu. Oke. Langsung dipasang. Sebelum kita pasang dudukan plat nomor ini, terlebih dahulu kita lepas dulu bagian jok. Oke. Nah, di sini nampak ya lubang. Selubang di sini dari bawah segini. Nah, langsung saja kita pasang. Kita pasang ini karet. Yang satunya setelah karet kita pasang ya, untuk pengaman dulu. Oke. Kita hasilnya di sini. Oke. Ini ya. Juga karet yang bagian atas kita pasang. Kasih ring. Kasih kuat, kunci.
Oke. Tinggal pasang plat nomor. Pasang plat nomornya. Dikuat dengan kunci 10. Oke, selesai sudah pasang nomor antel untuk motor ya. Oke. Oke, sudah bro. Nah, yang nampak begini bro. Sip, selesai sudah. Terima kasih atas kunjungan ke video saya. Yang lain bro, jangan lupa dilihat. Oke, makasih bro.